Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya guys di channel Master Vlog guys. Ya guys, sekarang saya akan menelusuri perkampungan di Malaysia ya guys ya. Saya akan menunjukkan ya guys, kalau di Malaysia juga ada kampung, enggak kota semua ya guys ya. Ya kalau kelihatannya mungkin ada menara kembar yang tinggi-tinggi ya guys ya, bangunan yang tinggi-tinggi. Dan sekarang saya akan membuat konten yang berbeda dari yang lain ya guys ya. Nggak mau di kota-kota ya guys ya. Saya akan menelusuri perkampungan di Malaysia ya guys ya. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya ya guys ya, biar saya semangat lagi membuat konten ya guys. Dan jangan lupa tekan butang loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Master Vlog. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Master Vlog ya. Oke, lanjut. Yes, you. Ini perkampungan di Malaysia ya, guys. Ini guys, perkampungnya di Malaysia ya, kampungnya ya. Ini berada di kampung Sri Aman. Sri Aman ya guys ya, ujung ya. Jadi yang namanya Sri mesti aman kan? Sri. Kayak ini di Malaysia nih ya, ini kampungnya ya guys ya. Malaysia juga ada kampungnya ya guys ya, kayak gini. Pohon pisang juga ada guys. Selur gemilang. Apa selur gemilang? Bendera lah. Ini perkampungannya ya. Ini perumahannya ya, kayak gini di kampung ya. Jalanan kampung ya guys, jalanan kampung di Malaysia ya kayak gini. Thank you.
sini di kampung-kampung Malaysia ya guys ya, semua orang punya mobil atau punya kereta ya guys ya. Ya tiap rumah ada mobilnya, ada keretanya ya guys ya. Walau di kampung tapi itu ada mobil ya, punya mobil, punya kereta ya. Nah ini perkampungannya ya. Cukup indah lah ya guys ya, termasuk ya suasananya kampung itu ya, gimana ya, nyaman ya, indah. Ya, indah banget kalau di perkampungan itu, seperti apa itu, kayak apa itu, masih sejuk ya guys, belum ada evolusi-evolusi apa ya perkampungan. Saya ini waktu jalan-jalan itu ya guys ya, waktu gerimis ya, gerimis ini waktu gerimis. Mobil di Malaysia itu tiap rumah ada mobilnya ya. Tiap rumah ada mobilnya, lihat itu ya. Ini sudah termasuk, sudah mau masuk bandar ya guys ya. Ini sudah ada perumahan-perumahan ya, perumahan-perumahan dua tingkat gini ya. Nah, ini sudah termasuk ke masuk kotanya ya guys ya. Ini kawasan kotanya, ini OTK ya, OTK. Nah, daerah Bitung ini. Dan ternyata hujan lebat guys, hujan lebat. Nah, ini sudah ada lampu merah, termasuk sudah masuk di perkotaan ya guys ya. Ini sudah jalan utama, ini jalan besar, ini OTK ya, ini Ujung Prima ya guys ya. Ini suasana jalannya di Malaysia ya, jalannya kayak gini ya, Malaysia ya. Ya ini termasuk masih di daerah dalaman ya guys ya. Dan ini rumah susun ya guys. Nah, kita mau masuk ke sini ya. Nah, masuk ke sini mau cari apa itu, lauk ya guys ya. Di sini soalnya di bawah perumahan rumah susun ini dilengkapi dengan pertokoan di bawah, paling bawah ya guys.
Oke guys, sampai di sini dulu ya guys ya. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang sudah menonton ya. Ini saya mau belanja untuk dimasak ini guys di sini. Nah, ini di atasnya rumah susun tapi di bawahnya ada pertokoan ya guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.